Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mengajak kalian ke Mawar Aquarium. Ini adalah sentra pengepul ikan hias yang ada di Medan Satria, Bekasi. Ayo kita langsung masuk ke dalam. Kita lihat-lihat berbagai jenis ikan yang ditampung di sini. Ini di dalam ruangannya seperti ini. Ada banyak akuarium yang ada di sini nih. Banyak banget ikannya. Ada berbagai jenis ikan yang ditampung di sini. Ini pembesaran dan juga penampungan ikan-ikan dari petani, dari kelompok tani ini. Nah, ini seperti ikan-ikan ini. Ini sedang dibesarkan di akuarium-akuarium di dalam tempat ini. Ini Palmas albino. Ini lagi sortir ini. Ikan apa tuh? Kalau ini yang ngirim di ke luar negeri apa dikirim ke Indonesia juga? Oh, supplier ya. Paling jauh kemana ngirimnya, Mas? Oh, Bandung. Belum sampai luar Jawa. Enggak main. Nah, ini lagi sortir ikannya. Ini teman-teman, ikannya unik-unik banget. Ini saya belum tahu namanya apa. Ada clear-nya ini di bodinya, ada yang warna hitam, yang siripnya bawah hitam, yang atasnya warna putih. Ini keren banget ini. Saya masih harus searching dulu ke Google ini ikan apa ini. Kecil-kecil banget. Thank you.
ikan black ghost, teman-teman. Ini seperti ini bentuknya. Ini seperti genderuwo. Dia punya siripnya seperti itu, hitam-hitam kayak gitu. Ini namanya ikan black ghost. Mirip dengan genderuwo ini. Namanya hantu kegelapan. Nah, itu tadi teman-teman. Itu. Oh ya, ini palmas albino. Oh. Itu tadi teman-teman, kunjungan kita ke pengepul ikan hias mawar akuarium yang ada di Bekasi. Dulu, Pak, saya mau